Number 1. Dan semoga Allah kuatkan agar Pak Polisi tidak ikut kompetisi. Amin. Kalau Pak Polisi berpihak, hancur negara kita, saudara. Kalau tentara bermain, hancur negara kita, saudara. Betul? Dan kalau para ulama-ulamanya netral, hancur negara kita, saudara. Tidak ada ulama netral. Netral artinya munafik. Ya, teman-teman sekalian, saya mau sampaikan sesuatu bahwa kita mesti percaya sama Pak Polisi. Karena kalau bukan sama polisi, siapa lagi kita percaya? Babe ngapain di polisi? Motor saya dicuri orang. Motor saya dicuri orang. Number 2. Buzzer bayaran itu dalam Islam hukumnya haram. Buzzer bayaran itu dalam Islam hukumnya haram. Satu, saya pernah bicara di sini kalau tidak salah. Satu orang harus punya 10 akun Facebook, 10 akun Twitter, 10 akun Instagram. Untuk apa? Untuk lawan paham mereka. Tidak salah. Satu orang harus punya 10 akun Facebook, 10 akun Twitter, 10 akun Instagram. Untuk apa? Untuk lawan paham mereka. Buzzer bayaran itu dalam Islam hukumnya haram. Number 3. Itu orang Cina banyak sekali jasanya di Indonesia loh. Kenapa kalian benci karena etnis? Pancasila dan UUD 45 harus kita tegakkan di bumi NKRI. Harga mati. Pancasila dan UUD 45 harus kita tegakkan di bumi NKRI. Harga mati. Jadi khilafah itu akan terjadi someday, somehow, sometime, akan terjadi suatu saat. Ya, ini sebuah kepastian gitu loh. Pasti suka gak suka, terima gak terima akan terjadi. Tapi kita gak mengupayakan khilafah nantinya akan dipimpin oleh seseorang. Siapa seorang ini? Kita yang tunjuk. Ya tidak lah. Secara sistem, secara automatically, dengan hadis yang jelas, akan ada seseorang yang akan memimpin dunia dengan adil. Dan Pancasila dan UUD 45 harus kita tegakkan di bumi NKRI. Harga mati. Ya. Kita nggak akan mengupayakan, masa kita angkat siapa? Angkat dari seorang dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan tidak mungkin. Jadi kita tidak akan pernah mengupayakan ke situ. Tapi hendaklah ini jangan jadi momok, jangan jadi musuh. Okay. Karena salah penempatan. Akhirnya dikit-dikit khilafah, dikit-dikit khilafah, dikit-dikit khilafah. Ngomong khilafah, tangkap. Ngomong khilafah, diproses. Ngomong khilafah, akhirnya ceritanya merongrong kewibawaan. Number 4. Saya tuh temenan sama Pak Ahok. Saya tuh WA-an, ngobrol. Saya tuh duduk bersama Pak Ahok. Saya senang dengan Pak Ahok. Sahabatan. Itu orang Cina banyak sekali jasanya di Indonesia loh. Kenapa kalian benci karena etnis? Saya tidak pernah memaki, mencela, memaki pribadi beliau, tidak. Saya tidak pernah memaki, mencela, memaki pribadi beliau, tidak. Tapi ada orang gak pernah sholawat, didukung jadi gubernur. Ada gak? Ada gak? Siapa itu? Ahok! Gak pernah sholawat, didukung jadi pemimpin. Kurang ajar banget. Tapi ada orang gak pernah sholawat, didukung jadi gubernur. Ada gak? Ada gak? Siapa itu? Ahok! Gak pernah sholawat, didukung jadi pemimpin. Kurang ajar banget. Saya tidak pernah memaki, mencela, memaki pribadi beliau, tidak. Tidak ada satupun statement daripada Habib Rizik yang menyatakan dengan jelas dan terang setuju dengan konsep HTI. Yang ada adalah dia setuju dengan idenya, tapi caranya bukan seperti HTI. Oke, kami kembali sesaat lagi. Tidak ada satupun umat Islam. Bentar.